أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ When أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب، صدق الله Maha benar Allah dengan segala firmanya Masya Allah Azmi ya. Dan baik kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan bahas tentang cinta nih Masya Allah ya. Siap-siap yang ada di rumah nih semuanya pemirsa di rumah ya. Kita akan membahas masalah cinta. Cinta buta mengabaikan iman Masya Allah. Bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Profesor Asrul Ni'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainyus rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim untuk kepentingan muzakarah sekaligus juga muhasabah terkait dengan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satu indikatornya adalah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar. Fitrah kemanusiaan kita cenderung mencintai sesuatu yang elok, yang indah, yang cantik, rupawan, yang megah terkait dengan harta itu adalah fitrah, karena di dalam diri kita ada nafsu. Tetapi, dengan agama, kita diberikan tuntunan bagaimana mengelola rasa senang dan juga cinta itu didudukkan secara proporsional, sehingga rasa cinta itu akan bermakna untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rasa cinta yang ada di dalam diri nggak terkontrol oleh iman, yang ada kita diperbudak oleh rasa cinta tersebut. Dan ini sejalan dengan apa yang diingatkan di dalam patah Arab, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Makanya, kalau ada anak-anak muda yang jadi bucin, ya, budak cinta ya, Habib Ali bucin? Enggak guru. <laughs> ya, rasa cinta adalah manusiawi. Tetapi begitu mencapai kadar yang di luar batas, maka dia akan diperbudak dan akhirnya bisa menggelincirkan diri dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Tadi ayat Al-Qur'an sudah dibacakan di hadapan kita yang kemudian menggetarkan hati kita, menjadi petunjuk betapa ketika kita mengikrarkan keimanan, maka setiap orang yang beriman akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari indikator keimanan kita. Di dalam hadis sahihnya ditegaskan la minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa, wa ajmain. Sungguh Bahkan di dalam hadis yang lain disertai dengan sumpah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawal nafsi biadihi. Maka demi zat yang jiwaku di tangannya tidak akan sempurna iman seseorang sampai aku dicintai, mengatasi cintanya kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada seluruh umat manusia yang terkasih, yang terdekat sekalipun. Artinya apa? Keimanan yang muncul di dalam diri kita yang kita ikrarkan melalui syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadin rasulullah harus termanifestasi di dalam rasa cinta. Nah, bagaimana manifestasi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu yang pertama adalah imtisalul awamir bun nawahi. Melakukan seluruh perintah dan menjauhi hal-hal yang terlarang. Termasuk juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah. Sebagai teladan. Teladan di dalam hal soal moralitas. Teladan soal bagaimana membangun relasi hubungan antar sesama. Teladan bagaimana memperlakukan hal yang terkait dengan harta benda teladan bagaimana muasyarah hubungan terkait dengan zawjiyah, hubungan kekeluargaan, hubungan rumah tangga, hubungan dengan tetangga dan juga hubungan sosial kemasyarakatan kita. sebaik-baik kita adalah sebaik-baik yang memberi manfaat kepada sesama. Artinya, kalau kita mencintai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita pastikan seluruh aktivitas kita berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat bernegara. Seperti hari ini ketika kita berada di dalam kondisi wabah COVID yang belum sepenuhnya terkendali, bagian dari kecintaan kita kepada Allah, bagian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah komitmen menegakkan protokol kesehatan karena ini bagian dari tuntutan dan juga tuntunan baginda Rasulullah SAW ketika berada di dalam situasi wabah. Apabila kita mendengar ada wabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Inilah ajaran dan tuntunan baginda rasulullah saw agar kita tidak masuk kepada daerah wabah guna menjadikan langkah preventif agar kita tidak tertular. Sebaliknya, apabila ada wabah, wa antum fiha. Sementara kamu di dalam daerah wabah itu, falatah rujuminha. Jangan keluar dari daerah wabah itu. Ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada seseorang, pasti kita akan mengikuti apa yang dititahkan. Itulah fitrah. Dan di dalam konteks ini jangan sampai kita terjebak kepada cinta buta yang tidak proporsional. Kita mengikuti, kita menuruti, dan kemudian kita membutakan diri mengikuti seseorang yang kita cintai menjerumuskan kita. Dan ini disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW. Wasallam. Prediksi 14 abad yang lampau. Saya ti nasi zamanun akan datang suatu masa di mana yuhibbuna khamsan wayang sauna khamsan. Umatku akan mencintai lima hal dan melupakan lima hal. Yang pertama, yuhibbuna dunya wayang saunal akhirah. Dia berlomba-lomba mencintai hal yang terkait dengan urusan duniawi, tetapi dia melupakan akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan hanya karena persoalan rebutan lapak rezeki bunuh-bunuhan hanya karena persoalan sikut-sikutan urusan pangkat dan juga jabatan. Perang antar suku hanya karena persoalan ketersinggungan yang kecil, hanya persoalan ingin disapa secara lebih terhormat. Ini adalah fakta yang terjadi. Bagaimana kemudian kita juga melakukan muhasabah? Yuhibbunal mala Wayang Saunal hisaba Orang mencintai harta. Kemudian dia mengejar kemanapun. Kapanpun waktu. Dia mengejar jungkir balik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Hanya untuk perolehan harta. Yang jika kita kejar terus. Tidak akan pernah ada habisnya. Wayang Saunal Hisabah. Dan mereka lupa bahwa pada saatnya nanti ada perhitungan. Ketika kita tidak mentasarufkan harta secara baik, maka itu akan menjadi bahan bakar untuk kita disiksa. Tetapi tentu di dalam konteks ini bukan berarti kehidupan kita harus menjauhkan diri dari urusan keduniaan dan juga harta. Di dalam keterangan hadis yang lain ditegaskan lah, Khairat tidak merupakan satu kebaikan bagi seseorang. Pengen ngejar akhirat, tetapi melupakan dunia. Sebaliknya, bukan suatu kebaikan, pengen sempurna urusan dunia, tapi kemudian dia melupakan urusan akhiratnya. Yang benar adalah menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan juga urusan ukhrawi, urusan dunia sebagai jalan sebagai kebun, sebagai ladang untuk kita memetik hasilnya di akhirat. Ad-dunya mazraatul akhirah. Dunia dan segala urusannya kita sempurnakan untuk kepentingan bekal. Bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan. Ketika kita cinta kepada harta, tetapi cintanya harus didudukkan di dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam harta ada hak. Haknya apa? Hak yang terkait dengan harta untuk kepentingan nafkah keluarga. Kita bekerja, kita berikhtiar untuk memperoleh kekayaan, itu diniatkan untuk kepentingan memenuhi kewajiban dalam urusan nafkah keluarga, maka aktivitas kita itu bernilai ibadah. Kita bekerja, kemudian memperoleh harta, dengan harta kita bisa berzakat. Maka, zakat yang kita keluarkan dan proses aktivitas mencari harta itu bagian dari ibadah. Dengan harta, kita bisa membantu sesama kita yang kelaparan, yang membutuhkan bangunan fisik untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan sarana ibadah. Maka, semakin tinggi harta yang kita peroleh, tetapi didudukkan di dalam kerangka takwa dan juga kecintaan kita kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan semakin meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita menumpuk harta kemudian melupakan urusan hisab dan juga urusan akhirat yang ada adalah kepenatan, pikiran tidak tenang, harta dikhawatirkan untuk hilang, kemudian jauh dari tetangga yang akhirnya merugikan kita semua. Demikian juga soal kecintaan kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada anak. Harus didudukkan di dalam kerangka taat kita kepada Allah. Kerangka cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kita diperintahkan untuk birul walidain. Tetapi kita tidak boleh mentaati ketika diperintahkan untuk kepentingan maksiat. Plato atali makhlukin fi maksiatil khalik. Tetapi cara menolaknya juga harus dengan cara yang baik. Tidak boleh kita melawan berantem secara fisik dengan orang tua hanya karena persoalan menolak perintah yang maksiat. Harus juga dimanifestasi dan juga diimplementasi dengan kegiatan yang baik. Demikian juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita buah hati kita jangan sampai karena rasa cinta kita kemudian menerobos batasan dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih mau memberikan kebaikan bagi anak kalau anak kita diberikan asupan rizki yang haram, maka fanaru aula bihi. Neraka lebih mulia daripada hanya karena kecintaan semu yang dibungkus dalam bentuk kecintaan duniawi yang mengabaikan urusan kecintaan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya maka kita boleh bucin bucin kepada Allah dan kepada rasulnya tetapi ketika kita cinta kepada sesama cinta sewajarnya karena apa karena pada hakikatnya bisa jadi apa yang kita cintai itu akan menjadi musuh dalam satu waktu sebaliknya apa yang kau benci benci sewajarnya Jangan sampai kemudian kita benci, mencaci terus menerus bisa jadi dalam suatu waktu nanti akan menjadi kekasihmu. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Cintai yang sewajarnya dan cinta dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Waduh, tuh yang bucin harus jelas sekarang ya. Bucinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada makhluk, pasti kecewa nantinya ya. Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, berpikir sehat sesuai syariat bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Sutami Rusli. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.